namamu sembunyi gundah. Jiwa memberi tanpa mengingati, hati menerima tanpa melupakan. Mengutip senyuman kebahagiaan, dunia ini bertambah seri. Kau inspirasi di hatiku, kau inspirasi di imanku. Walau cerita takdir berbeda, kita semua hamba. Kau inspirasi di hatiku, kau inspirasi di imanku. Kita sesama manusia, melengkapi bersama. Assalamualaikum geng. Saya manajer lawak. Saya nak bagi tahu kepada anda, kadang-kadang bukan rezeki kita yang sempit, tapi kadang-kadang zakat kita tu yang sedikit. Kena ingat tu. Dalam apa-apa juga pendapatan kita, sebahagiannya ada hak orang lain. Jangan kita abaikan benda tu. Jadi jangan lupa, kalau apa-apa nak berzakat, senang je. Pergi mana? Dekat pusat kutipan zakat negeri Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ucapkan kepada Aukma yang sedang menonton Facebook rasmi Pusat Kutipan Zakat Pahang pada hari ini. Jumuah mubarakah untuk anda semua. Alhamdulillah hari ini moh ngaji. Siri yang ke-11 dah kita. Musim yang kedua. Hari ini 22 Julai 2022. Tarikh cantik hari ini. 22 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dan alhamdulillah hari ini kita bersiaran menerusi moh ngaji. Siri istimewa hari Jumaat insyaAllah. Dan hari ini kita akan bawakan kepada anda bersama dengan kita pada hari ini, insyaAllah, Ustaz Tamizi Abdul Rahman yang sentiasa bersemangat. Dan hari ini kita tengok beliau pakai baju warna apa hari ini. InsyaAllah kita nak bersama dengan Ustaz Ahmad Tamizi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pakai baju warna biru. Apa dengan kita hari ini? Sama ni lah, masyaAllah. Hari ni tema PKZ hari ni PKZ Pahang. Baju uniform warna biru. Betul, siap sokok siap hari ni. Ya, Ustaz. Ustaz, sihat tak? Yeah. Okey tak hari ni? Slow-slow boleh insyaAllah. Slow-slow Base. Dengan so, Ustaz, kita ada Kori dan Kori A yang hebat-hebat dan power-power belaka pada hari ni. Dah bukan saya lah. Orangnya. Dan insyaAllah Ustaz, hari ni kita nak meneruskan pengajian kita. Kita dah selesai surah Duha, kita dah baca yang lepas-lepas. Lepas tu kita ada siri yang istimewa, siri slot Hari Raya Aidiladha hari tu. Dan hari ni kita nak sambung lagi pengajian kita melalui surah Al-Lail.
Al-Lail yang bermaksud malam. Dan kita nak Masya-Allah. jemputlah kita punya peserta-peserta yang ada Ya, pada hari ini. silakan. Kita nak persilakan Puan Yus. Lama Puan Yus tak bersama dengan kita hari ini. Kita ada Puan Bersama. Syengra daripada sahabat Telukong Kuantan, pengerusi kita ni. Kita ada juga Ustaz Amir Masya-Allah, di masya-Allah. hujung-hujung siri ini. InsyaAllah mereka mereka yang daripada awal siri berada bersama dengan kita di akhir-akhir Betul. siri ini. Dan saya nak menjemput Cik Siti Fatimah yang merupakan wakil negeri Pahang Subhanallah, masya-Allah. Pertandingan peringkat tilawah Al-Quran kebangsaan baru-baru ni. Okey, dan dan alhamdulillah Ustaz, Ya. beliau memenangi satu pertandingan di Selamat. Darul Quran. Beliau Oh, dapat Naib Johan hebat. Taranum Qiraat Kebangsaan Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oh, Subhanallah. Hebat. Alhamdulillah. Itulah dia ini. Kalau Ustaz tak boleh mengaji, insyaAllah kita ada Fatimah hari ini. Ustaz Cantik. Fatimah kita. Cantik, 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 cantik. Ajak, kita Oh. tanya ke, ada siapa-siapa lagi tak yang sedang menunggu dalam talian? Tak ada ya? Okey. Okey, nampak kita je hari ini, insyaAllah. Ustaz, Hazwani. Saya Nur mau mengaji. Okey, kita ada Puan Wani, Puan Nur Hazwani daripada Majlis Belia Negeri Pahang. InsyaAllah Ustaz, mau ngaji mereka ni, kita akan adakan kerjasama erat dengan Majlis Belia Negeri Pahang. Cantik. Dan orang-orang belia ni semua semua bersemangat nak mengaji ni, insyaAllah. Subhanallah, subhanallah. Tak nampak muka lagi tu. Okey. Tak apa Ustaz, kita teruskan mengaji kita hari ni, insyaAllah. Melalui surah Al-Lail Ustaz. Jadi saya serahkan segmen mau ngaji kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين وبعد. Terima kasih kepada Puan Wan, khususnya sahabat-sahabat qari dan qariah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada Ustaz Amir, kita ada Puan Syira, Puan Yus, Puan Cik Siti Fatimah dan juga Puan Nur Hazwan, ya betul eh? Juga seluruh keluarga besar Pusat Kutipan Zakat Pahang. Dan juga sahabat-sahabat, tak lupa sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook yang saat ini bersama kita. Ada Sufi, ada Syarif, Puan Syarifah, masyaAllah. Dan juga sahabat-sahabat di Facebook PKZN, subhanallah. Syukur kepada Allah SWT, hari ini kita dapat bertemu lagi di penghulu segala hari ini. Dan moga-moga pertemuan kita dikasihi dan dirahmati Allah SWT. Dan hari ini kita nak menyambung ataupun kita nak membacakan ayat ataupun surah yang berikutnya, iaitulah surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Jadi saya hari ini pun slow-slow je sebab saya ada apa, sakit tekak lah. Tak tahu, mungkin kalau asa dah mulut kan. Kalau tekak apa? Tonsil. Tonsil lah mungkin eh. Nak pelan pun sakit kan. So, sebab dua hari lepas kan dah ada berturut Quran time kan, duduk press suara kan. Jadi moga-moga Allah SWT pulihkan kembali sebab next week full amin, juga. Amin. Next week full juga. Moga-moga insyaAllah Allah permudahkan eh. Tahniah kepada Qariah kita, Al-Fadilah Cik Siti kita, Naib Johan Kebangsaan, ihtifal Darul Quran kan, subhanallah. Betul kan ihtifal Darul Quran eh? Betul, Ustaz. Ha, betul kan? Saya malam yang malam yang Siti baca, masa Siti baca dekat Johor tu saya ada, saya pergi. Malam yang hari Khamis tu kan? Masya-Allah, bagus sangat, bagus, bagus. Satu bacaan yang sangat bagus. Teruskan lagi. Apa tu orang kata, perjalanan ke depan masih jauh dan usia masih muda, jadi memang peluang tu sangat-sangat cerah, subhanallah. Jadi insya-Allah surah Al-Lail pada hari ini atau pada pagi ini kita nak baca dinamakan surah itu ataupun dimulakan surah itu Al-Lail, wal-Laili, sebab tu dinamakan surah Al-Lail yang bermaksud malam.
Kerana Allah SWT bersumpah di permulaan surah Al-Lail dengan kalimah Al-Lail wal-Laili, dan demi malam kan, yang menyelubungi segala-galanya, iaitu malam itu, kegelapan itu menutupi segala terang yang ada kan, asal kegelapan itu. Daripada teriknya mentari, bila datangnya malam, maka malam itu menyelubungi segala-galanya. Terima kasih Puan Nat, ataupun Puan Nat doakan. Oleh itu, maksudnya matahari ataupun siang ataupun permukaan bumi dan segala sesuatu yang berada di atas muka bumi, pada waktu malam dia akan jadi samar-samar. Dia akan jadi gelap, dia akan jadi samar-samar, jadi tak nampak, dia jadi kelam, dia jadi apa tu, suram. Sebab apa? Sebab diselubungi dengan kegelapan malam. Dan surah Al-Lail juga sebenarnya diturunkan mengenai peristiwa atau perihal orang menceritakan tentang orang-orang yang bakhil, orang yang bakhil, maka sesuailah surah itu diturunkan ataupun disebut dengan malam, sebab kegelapan ataupun kedekutnya seseorang itu ataupun susahnya seseorang itu untuk bersedekah dan sebagainya. Jadi surah yang sangat bagus. Surah yang sangat bagus untuk kita pelajari dan untuk kita dalami dan untuk kita baca dengan betul lah. InsyaAllah mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat baca dengan baik insyaAllah ta'ala. Jadi untuk permulaan ini saya akan baca terlebih dahulu semampu yang boleh surah Al-Lail. Nanti kita akan bersama dengan sahabat-sahabat Qadir dan Qariah semua insyaAllah. Ayat dia agak panjang. Ayat dia agak banyak tapi ayat dia agak banyak tapi dia tak panjang, dia pendek-pendek je. So saya ingat boleh kot kita habiskan terus sampai 11 ayat insyaAllah. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب
ذهب الحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العظيم. Kita ni sampai dulu sampai ayat yang ke-11. Jadi separuh lagi kita ada habis sesi ke Wan? Kita habis sesi dah ke ada lagi? Ada satu siri lagi Ustaz. Okay, so sambungan, boleh kita habiskanlah. Sambungan dia nanti ayat yang ke apa? Ayat yang ke 12 eh? Mm-mm. 12 sampai habis 21 eh? Ya. Yeah. Okay, baik. Jadi insyaAllah itu 11 ayat yang kita bacakan antaranya banyak dalam surah ni ada banyak sebab turun ayat eh subhanallah antaranya ayat yang kelima Allah Subhanahu taala berfirman ayat yang kelima adapun orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah iaitu lah ayat dia fa amman a'ta wattaqa adapun orang yang membelanjakan hartanya pada Allah. Ibnu Jarir Al-Hakim mengeluarkan daripada Amir bin Abdullah katanya bahawa baginda bahawa Abu Bakar radhiyallahu an memerdekakan hamba-hamba yang melislam di Mekah. Beliau telah memerdekakan golongan yang lemah dan wanita apabila mereka memeluk Islam. Maka Abu Quhafah, yakni ayah dia menyatakan kepadanya, wahai anakku, aku dapati engkau telah memerdekakan manusia yang lemah. Bagaimana kalau engkau bebaskan lelaki yang gagah? Mereka boleh berada di sisimu, mempertahankanmu dan membela mu. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, memang benar wahai ayahku, sesungguhnya aku hanya mencari keridaan Allah. Maka turunlah ayat ini yang bermaksud adapun orang-orang yang membelanjakan harta-hartanya dan bertakwa kepada Allah SWT sehinggalah diceritakan lepas tu sehinggalah ke ayat-ayat yang berikutnya. Masya Allah, subhanallah, hebatlah apa zaman Nabi turun ayat terus kan berlaku je peristiwa ke apa-apa ke terus turun terus ayat subhanallah masya-Allah. Dan antaranya juga ayat yang ke-8 tadi ayat ke-5 cerita orang yang infak orang yang sedekah kan kat mana tempat dia ataupun apakah ganjaran dia. Ganjaran dia ialah ayat yang ke-7 maka kami kelak akan menyiapkan bagi jalan yang mudah subhanallah kan. Ayat 5 dan 6 menceritakan apakah orang yang akan diberikan kemudahan oleh Allah Taala. Itu ciri-ciri dia. Kemudian ayat yang ke-8 turun ayat dia kenapa? Kerana ada pun orang-orang yang bakhil. Cerita pasal orang yang bakhil pula. Ada pun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya serba cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka tempat dia ataupun apakah kesudahannya Allah akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Dia kata sukar, tak sukarlah. Ai kat masa sekarang okey je. Kereta ai ada 5 contoh. Kan? Rumah saya ada 10, tak sempat duduk pun dia kat contoh kan. Saya okey je, saya nak ke mana-mana boleh, mudah apa semua. Ya, nampak senang dekat atas muka bumi. Tetapi kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang kekal yang sebenar-benarnya, iaitulah kehidupan selepas kematian, itulah kesukaran yang kita takuti dan itulah kesenangan yang kita dambakan yang sebenar-benarnya. Allah. Jadi, jadi Allah sebut ayat tadi tu turun kepada siapa? Turun kepada Umayyah bin Khalaf. Nah, di atas sifat dia ataupun perangai dia ataupun kebakhilan dia subhanallah. Dan juga bukan hanya macam bakhil macam tu tapi mendustakan apa juga pahala ataupun apa juga ganjaran apa juga yang Allah Subhanahu taala telah janjikan . Jadi insya-Allah itu sedikit sebanyak ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-11 subhanallah memberi peringatan pada kita iaitulah وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Umayyah bin Khalaf ataupun orang-orang yang tidak percaya ataupun tidak mengimani Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia cukup memberi peringatan pada kita apa dia, dan hartanya ataupun harta kita tidak memberikan apa-apa manfaat kalau nasib diri kita sendiri yang celaka, mana yang tak boleh. Contoh kan, kita sendiri pun macam tak sihat. Macam macam tak sihat, pagi ni tak sihat kan. Tengok nasi lemak, tengok saja.
Tengok mi goreng, tengok. Tengok saja. Lah-lah makan telur rebus je, telur separuh masak je. Sebab tak payah kunyah kan, telan je. Maksudnya kan, bila kita dah berada di bertemu dengan Allah SWT dengan kemurkaan Allah, maka kat situ tidak akan berguna lagi lah apa juga yang Allah. Kita sebenarnya. Jadi mudah-mudahan beri sedikit peringatan pada kita, dan ayat kita hari ini panjang, kita nak terus bersama dengan para peserta kita sedikit sebanyak. Kita akan kongsikan ayat 1 hingga 11, apakah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian, insyaAllah. Silakan. Siapa dulu? Wan, ni kan? Ustaz Amin kan? Ada. Okay. Posyara ada, Puan Yus ada ni. Sedap tak juga orang. Sila Ustaz Amin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuh. Wallayli idza yaghsha. Sebab sikit. Wallayli idza yaghsha. Wallayli idza yaghsha. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى أيوه. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى أيوه. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَنْ بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى Sadaqallah azim, fatahallah alaik. Bagus baca Samir. Alhamdulillah, alhamdulillah, fatahallah alaik. InsyaAllah. Tak sempat je nak singgah dekat tempat Samir nanti lah. InsyaAllah boleh. Kami malu-alukan Ustaz Tamizi datang. Mega nanti kita singgah insyaAllah kesempatan. InsyaAllah. Kita cuba singgah insyaAllah. Baik, terima kasih. Seterusnya silakan. Dia ayat 1 hingga 11 ni, kalau kita perhatikan, kita berhenti ataupun kita wakaf tu semua dua harakat kan? Dua harakat. Tapi kalau kita sambung, pada ayat yang ketiga, dia akan jadi mad jaiz. Kan? Panjang lah. Boleh baca 4 atau 5 harakat. Kalau wakaf semua jadi dua masli kan? Dua semua. Dan juga ayat yang ke-11, kalau kita sambung, dia jadi mad jaiz. Tapi kalau kita wakaf, okeylah, dia dua. Maksudnya, jangan lebih daripada dua harakat, kan? Jangan lebih daripada dua harakat. Okey, boleh? InsyaAllah, silakan. Puan Yus, kot. Puan Yus, boleh? Puan silakan. Puan Syara ke? Boleh. Puan Yus dulu, okey? Puan Yus lama dah tak dengar suara Puan Yus. Boleh. Sekejap ya. Okey. Assalamualaikum. Saya dengar suara ya. Dengar suara saya. Dengar. Clear. Saya kena bantu siap, Ustaz. Boleh. Nak tanya apa? Macam biasa. Hijaz, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa. Wal-layli iza yasha.
Sekali lagi. Walaili iza yaghsha. Tekan pada ya tu kan. Walaili iza yaghsha. Walaili iza yaghsha. Jadi jelas dia bunyi huruf ghin tu kan. Okey, dari segi lagu pun okey, bagus. Terus. When nahari iza tajalla. Okey, dengung dah ada tapi dia cepat sikit. So kena hati-hati, cukupkan kadar dia. Wan nahari iza, jaga iza tajalla. Sekali lagi. When nahari iza tajalla. Aiyuh. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Sekali lagi. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. أيوه. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Hati-hati pada na. Inna sa'yakum lashatta. Inna sa'yakum lashatta. Yeah. Wa amma man a'ta wa taqa. Yeah. Wa saddaqa bil husna. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ya. Ayuh. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Ya. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Ya. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Aiyah. Apa cuba naik sih ayat? Hilang. Semua rendah semua kan. Ambil daripada tu. Wa kadzdzaba bin aski. Wa kadzdzaba bil husna. Zababil husna. Fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu lil usra. Ini baru turun. Wama yughni anhu maluhu iza tarad. Wama yu'ni an. Hati-hati agin tu. Wama yu'ni an huma luhu iza tarajah. Itu kau nak bahaya. Kau nak lepel ujung tu nak kau untuk landing. Tarajah macam tu kan. Tarajah. Tu lah semula. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. إِذَا تَرَدَّى. شو إذا؟ Iza taradda. Yang tu baru betul. Okay, alhamdulillah. Boleh eh? Nanti Mega nanti kena baca sikit eh, Wan eh? Kena minta buah nama eh? Boleh. Lepas Puan Yus. Kita buat persembahan peserta-peserta, Ustaz. Persembahan peserta. Bahagian rakyat.
bahagian tak datang ya, macam-macam. Ah, kita buat tarikh hak dia boleh datang lah. Yang tak datang. Okay, terima kasih Mayus. Baik, alhamdulillah. Kita nak terus okay, maksudnya itu contoh Hijaz kan. Boleh lah tu, ada irama dia, ada lagu Hijaz kan. Macam Ustaz Amir macam tadi, Bayati kan, ada irama ataupun ada air lagu Bayati. Saya baca tadi Nahwan, yang saya baca dulu tadi Nahwan kan. Tapi tak kisahlah, maksudnya ada setengah-setengah, sebab kita nak bagi tahu kat sini bahawa bacaan tu tak semestinya kalau dikata oh saya tak boleh baca lah, saya tak ada lagu. Bukan menjadi satu kewajipan ataupun syarat untuk kita baca Quran tu kena ada lagu tu, mesti wajib kena ada taranum. Dia aksesori saja. Tapi sebenarnya kalau kita baca tu, bila dibaca sahaja tu memang ada taranum dia. Memang ada, tak ada yang baca tak ada taranum, mesti ada taranum. Tinggal lagi kita tak tahu, memanglah sebab kita tak belajar kan, kita tak tahu taranum apa. Nah, tapi kalau guru-guru dengar kan, ustaz-ustaz ataupun pakar-pakar taranum ke, ataupun orang yang mengajar taranum ke apa, dia dengar tu dia dah boleh agak okey. Ini walaupun tak ada, memang secara satu pastor tak ada, tapi dia ada. Kita panggil apa? Kita panggil air lagu tu kan. Dia ada acuan dia apa? Oh, ni baca tadi ada mirip-mirip bacaan taranum sobah contohnya kan. Ada mirip taranum jarkah. Oh, okey lah. Mungkin 10%, mungkin 20% kan. Tapi dia mesti ada lagu dia. Jadi tak apalah, kita slow-slow. Kita belajar. Yang penting kita jaga tajwid. Huruf dhal antaranya yang kita jumpakan. Huruf tha dalam ayat ni kan. Huruf sad. Semua tu. Huruf ha. Okey. Ha saya sakit. Ya ha. Oh dekat tengah ni. Okey. Boleh silakan sama pula. Puan saya ada Puan Syirah. Syirah dengan Puan Wani. Okay. Sila dulu Puan Syirah. Lepas tu kita ke kementerian beliau Puan, insyaAllah. Okey. Okey sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa tak tahulah saya baca lagu okay. Benda. Banyak okay. Dengar lagu. Ha. Rasa-rasa nak buat lagu apa? Okey. Tak tahu Ustaz, saya tak pandai. Okey, cuba baca dulu, saya nak dengar apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuh. Wal-layli idha yaghsha. Ayuh. Wan-nahari idha tajalla. Ayuh, dia ada dah dengung apa tu, sabdu tu, dengung tu kan, wajib al-gunah tu, cuma dia nak tambah sikit lagi. Wan-nahari cuba. Wan-nahari idha tajalla. Ya. Yeah. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أيوه إِنَّ شَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Okey, hati-hati pada jelaskan huruf sin dengan huruf shin kan. Inna sin dulu. Inna sa'yakum lashatta. Sekali lagi. Inna sa'yakum lashatta. Okey, sin jelas tak dia? Inna sa cuba. Inna sa. Inna sya'ikum lashatta. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ
Allahu Akbar. Sinun ya. Fasanu ya. Fasanu yassiru. Okay. Fasayu. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina. Kalimah fasanu ya ni antara kalimah yang ada banyak huruf. Oh, banyak. Satu kalimah dia tu ada fa, ada sin, ada nun, ada ya, ada sin, ada ro, ada ha. Ada tujuh huruf. Fasanu yassiruhu. Okay. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Wa amma man bakhila wastawna. Bagus. Wa kazzaba bil husna. Ayuh. Fasanu say... Jumpa pula. Jumpa pula. Fasanu... Allah. Okay. Fasanu yassiruhu lil usra. Ayuh. Wa ma yughni anhu maluhu iza tarad. Okey, hati-hati pada wama. Lepas tu yuni, dua harakat. Jangan terlebih. Jangan dua setengah, jangan dua suku, nak dua harakat. Sekali lagi. Wama yuni anhu maluhu iza. Wama. Okey. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Okey, luhu tu memang dia ada maksilah qasirah kan. Okey, sorry, dia ada maksilah tawilah. Sebab apa? Sebab atas huruf waw tu dia ada tanda mat kan. So dia beri simbol pada kita, dia boleh baca dua atau empat, tapi maksilah qasirah kita dah baca dua. So kita bezakan. Maksilah tawilah kita ambil yang empat harakat. So dia panjang lagi. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Cuba. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Aywa, fatah Allah alaik ya Hasan. Bagus, baca alhamdulillah tarannum bayati ya. Oh, bayati. Itu dalam bacaan murattal bayati. Bagus, alhamdulillah. Okey, terima kasih Fasilah eh. Okey, terus kita bersama dengan Puan Nur Hazwani. Dari mana tadi? Puan Wani ni Esko Pembangunan Wanita, Majlis Belia Negeri Pahang. Assalamualaikum Puan Wani. Ya Allah, masya-Allah. Amin. Ini semula. Okay. Boleh? Jadi tak? Tak jadi. Boleh. Suara tak ada. Okay. Okay. Esko. Kenalkan sendiri. Wanita. Kenalkan sendiri juga ke Zek. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Nur Hazwani binti Muhammad Anafia, esko wanita dan keluarga Majlis Belia Negeri Pahang. Masya-Allah, bagusnya orang kuat belia. Bagus eh. Betul. Ni kena rekod ni, hantar dekat ni. Masuk dekat belia. Belia ni Ustaz. Toko belia ni. Ah, masya-Allah bagus kan. Hantar kat apa? Dekat apa nama ni, Atuk Sri Wan kita lah. Yeah. Dia kita bersama PKZ ni mengaji kan, masya-Allah. Yeah, bersama betul. Ni awak-awak lah. Subhanallah, bagus-bagus. So nanti boleh libatkan belia lah nanti ya, insya-Allah. Program-program insya-Allah. Kita bawa kita tengok nanti Wan saya nak cuba mega nanti tu, saya nak cuba tanya nak cuba ajak apa tu? Fakhru dengan Farha juga kan, okay. Geng Haji kan, kalau dapat geng turun Haji, gabung Geng Haji dengan TFT kan, mungkin ada satu slot sembahan khas ke apa benda ke, nanti kita tengoklah macam mana kan. Boleh gabung dengan jabatan belia, dengan macam-macam lah dengan kita kembang Ustaz. Yang itu Unimap apa tu, apa Unimap pula apa MTMP, kita pakai MTMP. Yelah, itu yang siapa yang mengaji tu,
Wakil daripada Pahang ke apa? Jibril ke apa? Universiti Pahang. Universiti apa? Bukan ada daripada di Malaysia Pahang ke? Bukan? UMP ada tak? Oh bukan lah. Bukan ada itu. Daripada UMP. Yang pernah mengaji kita daripada UMP ada tak? Ada seorang. Kaki tangan UMP yang ada betul. Daripada STK juga kan? Jadi mungkin boleh boleh blend nanti kan. Boleh combine. Okay. Allah. Tahniah, PKZ ya. Mengumpulkan ni. Para-para Qori dan Qoriah ni. Mengaji sama-sama. Masya Allah. Wow, orang belia pun mencintai Al-Quran juga, Ustaz. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu tengok Fatimah, Qori-Qori kita muda-muda, belia-belia semua kan. Ya, saya betul, pun, subhanallah, betul. Saya dua kali. Johan tilawah Al-Quran belia 4B Malaysia. Dua kali. Masa tu presiden dia, Datuk Tun Ali Rustam masa tu. Masa tu tak belia betul lah. Masa tu belia betul. Sekarang beli je, tak ya dah. Dan saya saya first time pergi Mekah, pergi umrah dengan hadiah tilawah daripada belia lah. Masa tu Allah. Johan. Jadi subhanallah. Beli masuknya daripada dulu sebenarnya sudah ada apa ni menitik beratkan iman Al-Quran. Jadi insyaallah kita jemput apa nama ni Nur Hazwani kita untuk sama-sama kongsi bacaan dan ayat pertama hingga ayat 11 insyaallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yeah. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى أيوة. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى أيوة. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى yeah. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى أيوة. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى يُسْرَى terus jangan yusa yusra sekali lagi فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى لِلْعُسْرَى ada macam ada usah tu hujung se tu tak nak maknanya biar pergi dulu angin sin tu usra فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى Okay, yug, hati-hati, ghin. Yug, kan? Yug, lepas tu taradda turun. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى شو وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى tu baru landing. Kalau taradda, dia nak baca lagi. Ayat 12. Ayat 12 minggu depan. So, kita turun dia. Iza taradda. Wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. 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 Iza taradda. Iza taradda. Cuba sekali lagi. Wama yu'ni anhu maluhu iza taradda. Wama yu'ni anhu maluhu iza taradda.
Dia tak tangga satu lagi. Tapi tak apa. Apa tu bacaan ada air lagu Bayati ya. Ada lagu Bayati juga. Alhamdulillah. Maksudnya semua bacaan ada, ada lagu dia kan. Jadi alhamdulillah. Terima kasih kepada apa tu peserta Nur Hazwani kita dari majlis majlis belia ke majlis belia ke peserta majlis belia. Majlis belia. Majlis belia dan tokoh belia negeri Pahang. Oh ya ke? Masya-Allah hebat ni kaleng-kaleng ni semua. Alhamdulillah. Tahniah. Subhanallah. Terima kasih. Kita silakan belia daripada PKZ untuk Ustaz, minggu depan saya janji Ustaz. Okay. Saya penutup, akan peturunkan tanyakan baca sebelum-belum punya Ustaz baca tu, saya akan baca. Penutup eh? Penutup. Bagaimana penutup? Maksudnya minggu depan, minggu last lah. Siri yang ke-12. Okay, sebelum kita, cuba, kita nak ke Mengaji Mega. Saya nak cuba nak plan nak invite somebody lah kalau boleh. Okay. Nah, kita nak ajak dia join lah. Nanti saya plan macam mana. Okay, boleh Ustaz. Saya rasa kan Jumaat. Tanya tu. Jumaat pun okey actually kan? Kan. Farhan. Itulah nanti nak cuba tanya dia free hari apa. Kalau dia boleh hari Selasa ataupun dia boleh hari Jumaat, nanti saya maklum. Masya-Allah. Okey. Siti boleh ke baca? Ada line tak? Siti. Siti Fatimah. Boleh ke? Saya try baca. Tak buka kamera boleh tak? Okey. Boleh. Lepas baca tu dengar suara. Boleh, Syah. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى الله ما شاء الله فأما من واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستكبر وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الله إن شاء الله عليك وما يغني عنه ما وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى الله صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله سبحانه عليك جوهان قول ما شاء الله كان subhanallah. Tahniah Fatimah. Sekarang dekat sini lah sekarang. Dekat ni. Sekarang ada dekat DQ. Dekat DQ. Dia mula semalam eh? Hari Isnin lagi. Oh, Isnin lagi. Dia punya konvo besok eh? Esok. Esok, masya-Allah. Besok masuk pertandingan apa lagi?
Tilawah je. Baru first time masuk kan. Oh, subhanallah. Johan siapa? Johan dari Kedah. Oh, Kedah. Okey, okey. Tapi baca qiraat lah. Lek dah. baca dengan qiraat aku kan. Eh. Sebab dia pertanyaan apa, tilawah berqiraat kan. Selalu berqiraat. Okey. Jadi, alhamdulillah maksudnya sempat kita dengar ini dan kita belajar. Kita baca 11 ayat. Moga-moga dapat manfaat dan dapat kita belajar. Tadi banyak juga kita belajar pada hari ini. Antaranya kita belajar huruf sa-ra, kan, sa-sya. Kemudian huruf sin yang sukun kita belajar tadi kan. Lepas tu waqaf, mana yang panjang, mana yang pendek. Dan kita ada juga jumpa tadi maksilah. Kalau maksilah qasirah pendek, fasanu yassiruhu lil yusra. Ayat 7. Kalau maksilah tawilah, ayat yang ke-11. Lahu aluhu. So ada dua beza kat situ yang boleh kita tengok terus perbezaan dia, insyaAllah ta'ala. Jadi insyaAllah makali itu untuk minggu ini 11 ayat pertama surah Al-Lail, dan insyaAllah pada pertemuan akan datang kita sambung 11 ayat lagi insyaAllah. 10 ayat lagi kan insyaAllah. Dan kita cubalah tengok macam mana siapa yang berkesempatan minggu depan untuk menutup apa tu moh ngaji kita. Kita cuba siapa yang berkelapangan insyaAllah. Terima kasih banyak semua yang bergabung pada pagi ini. Jazakumullahu khairal jazak. Mudah-mudahan ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkanlah salah silap saya. I'm sorry. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya. Hari ini kita dah habis pengajian pertengahan pengajian surah Al-Lail dan kita sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah kita akan maklum ya Ustaz, hari Selasa pun ataupun hari Jumaat ya. Yeah. Untuk pengajian siri yang ke-12, musim yang kedua, moh ngaji insyaAllah. Sebelum kita melanjutkan kepada moh ngaji mega nanti insyaAllah. Dan Ustaz, alhamdulillah hari ini Ustaz, kita dalam surah Al-Lail pun ada disebutkan berkenaan dengan rezeki ya Ustaz. Dan kalau kita tahu rezeki ni, rezeki yang paling rendah sekali Ustaz adalah harta benda kita. Kita rasa kita kaya raya dah, banyak duit kan. Banyak harta benda, rumah 2-3 buah, kereta 2-3 buah. Tapi itulah rezeki yang paling rendah. Yang paling-paling sangat rendah dalam kehidupan kita sebenarnya. Sekiranya Ustaz, harta benda kita ni, kekayaan kita ni, kita tak salurkan kepada kebaikan. Kalau dekat pusat kutip bazar kat Pahang dan Wakaf Pahang ni, kita ada dua platform. Kita ada zakat, kita ada wakaf. Dan harta benda kita ni kalau kita tak kira 2.5% kita ni bukan daripada harta kita sebenarnya, hak orang lain. Jadi salurkan ke zakat. Dan insyaAllah untuk wakaf, untuk pahala yang berpanjangan, kita salurkan ke wakaf pula untuk menjadikan harta tu harta yang, saya rasa harta yang bernilai Ustaz. Betul, kalau betul. Kita tak ada pun harta tu menjadi manfaat kepada orang ramai. Kalau kita dah meninggal pun harta itu sentiasa menjadi ladang-ladang pahala kita di syurga nanti. Betul. Dan bila kita cakap berkenaan dengan rezeki kita, 2.5% tu bukan rezeki kita Ustaz. Kita nak katakan kat sini macam ni Ustaz. Itu bukan pusat kutip pasal kapahang yang suruh. Betul. Itu memang Allah yang suruh dalam betul. Al-Quran. PKZ menjadi platform sahaja. Ya, menjadi platform sahaja. Bukan kami yang suruh. Jadi kita hanya memudahkan urusan pembayar-pembayar semua menunaikan kewajipan. Okey, rukun ketiga Islam. Jadi dengan cara macam mana kita dah sediakan banyak platform kemudahan-kemudahan tunaikan zakat dan juga berwakaf. Ingat kan? Harta adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling orang kata paling bernilai sekali di dunia ni Ustaz adalah kesihatan. Jadi kita kena jaga kesihatan. Betul. Ya Allah, ya Tuhan. Jaga pemakanan. Okay? Betul. Jaga surrounding kita, jaga circle kita. Dan rezeki yang paling agung sekali Ustaz dan kekal adalah rezeki apabila kita mendapat keredaan Allah Subhanahu. Allah Akbar Subhanahu. Jadi bertepatanlah dengan apa yang kita sedang datang pada hari ini. Kita nak berpesan-pesan pada mereka yang sedang bersama dengan kita hari ini. Jangan bahagia, jangan terkut. Betul. Banyak kena sekali hati kita tu. Ya.
Harta kita tu sementara, pinjaman semata-mata. Tak boleh nak bawa masuk kubur pun. Tapi kalau kita salurkan dan manfaatkan ke jalan yang betul, insyaAllah ianya menjadi satu saham yang baik bagi kita di akhirat nanti, insyaAllah. Ustaz, ya, Ustaz, kalau saya cakap, dia akan sambung satu jam lagi. Ya, satu jam. Jadi kita sambung ke diri yang ke-12, insyaAllah diri yang terakhir pada minggu hadapan. Dan kita sebenarnya tak sabar sebenarnya nak kemoh ngaji mega ni, tapi insyaAllah kita akan nantikan, aturkan, kita akan rancangkan elok untuk bertemu dengan pencinta-pencinta Al-Quran dalam negeri Pahang ni, insyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, selamat berehat, jangan lupa makan ubat. Ustaz, terima kasih semua yang bertemu dengan kita pada hari ini. Ustaz Amir, Ustaz Amir masa je gitu, senyum Ustaz. Okey, ada Puan Wani. InsyaAllah Puan Wani akan bersama-sama dengan kita lagi dalam JV-JV yang seterusnya, insyaAllah. Kita ada Puan Yuslina yang sentiasa anggun cantik melawan. Okey, kita ada Puan Syera juga bersama-sama dengan kita yang sentiasa bersemangat. Dan kita ada Cik Siti Fatimah hari ini, Ustazah Cik Siti Fatimah kita. InsyaAllah kita doakan kerjaya yang buat Ustazah kita di peringkat-peringkat yang seterusnya. Dia buat sedagang kat Ustaz sekali. Macam mana? Betul. Ya, ya, betul. Nanti kita buat aja dagang. Terbaik. Betul. Terbaik. Puan Syara tengah apa menjalankan perniagaan nasi dagang. Oh, iya ke? Okay, jadi nanti kita boleh kita bagi tahu. Kenapa dia itu? Nanti insya-Allah Ustaz, mega. Insya-Allah. Mega ya, mega. Okey, baik, insya-Allah. Okey Ustaz, kita tutup kita punya perjumpaan hari ini Ustaz. Okey. Okey, kita sudah dengan lafaz. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua. Amalan berzakat, punya rahsia tersirat. Pahala meningkat, bekalan ke akhirat. Hidup penuh berkat, didoakan malaikat. Iman pun meningkat, cinta Tuhan terpahat. Amalan berzakat, punya hikmah tersirat. Sifat pemurah, redha dan taat, sentiasa bertaubat, ibadah bersemangat di setiap saat hingga sepanjang hayat. Semua nikmat milik Allah As-Samad, harta yang meningkat dipinjamkan bersyarat, jelas tercatat hak segolongan umat. Amalan berzakat, amanah yang tersurat. Harta meningkat juga mampu menjerat, bisa melarat hingga iman tergugat. Awas diperalat, syaitan punya muslihat, hingga menyesatkan hidup sepanjang hayat. Amalan berzakat, punya rahsia tersirat. Pahala meningkat, bekalan ke akhirat. Hidup penuh berkat, didoakan malaikat. Iman pun meningkat, cinta Tuhan terpahat. Amalan berzakat, punya hikmah tersirat. Melahirkan sifat, pemurah, redha dan taat. Sentiasa bertaubat, ibadah bersemangat di setiap saat sepanjang hayat. Engkar berzakat bagai engkar bersolat, rukun tersurat amalan ke akhirat. Adil dan tepat kadar hitungan zakat, Allah mensyariat untuk keberkatan umat. Amalan berzakat, punya rahsia tersirat. Pahala meningkat, bekalan ke akhirat. Hidup penuh berkat, didoakan malaikat. Iman pun meningkat, cinta Tuhan terpahat. Amalan berzakat, punya hikmah tersirat. Melahirkan sifat, pemurah, redha dan taat. Sentiasa bertaubat, ibadah bersemangat di setiap saat sepanjang